suasana pagi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Hari ini tidak diberlakukan kawasan bebas kendaraan atau Car Free Day. Meskipun demikian, pada pagi hari ini masih banyak aktivitas warga yang melakukan olahraga pagi di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ya, beberapa petugas kebersihan masih nampak membersihkan sisa-sisa sampah yang mungkin masih tertinggal di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia.